Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan mengulas mengenai yellow avocado alias alpukat yellow Vietnam. Alpukat dengan kulit buah berwarna kuning yang belum lama ini hadir di Indonesia dan banyak dibicarakan karena keunikannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai alpukat yellow Vietnam, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Karena itu merupakan bentuk dukungan untuk kami, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Anda mungkin sudah tidak asing dengan berbagai jenis alpukat yang berasal dari Vietnam. Kami pun sudah membuatkan video mengenai 11 jenis alpukat Vietnam yang bisa Anda tonton dengan mengklik di pojok kanan atas video ini. Tapi kali ini, kami akan membahas sedikit lebih detail mengenai alpukat yellow Vietnam. Alpukat yellow Vietnam pertama kali diperkenalkan oleh seorang petani alpukat di daerah Jawa Timur. Sebagai alpukat introduksi baru, alpukat yang satu ini mendapatkan banyak sekali perhatian dari pecinta tanaman buah, khususnya buah alpukat, karena memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh alpukat jenis lain. Keunikan tersebut berasal dari kulit buahnya yang memiliki warna kuning cerah saat masih muda. Sangat berbeda dengan jenis alpukat lain, di mana kebanyakan alpukat akan memiliki kulit buah berwarna hijau saat masih muda. Ditambah lagi, warna kuning pada alpukat YLV ini bukan hanya berasal dari kulit buahnya saja, melainkan daun dan bercabangannya pun berwarna kuning. Buahnya memiliki bentuk oval dengan bagian pangkal kecil dan melebar pada bagian ujung buahnya. Rata-rata, bobot satu buah alpukat yellow Vietnam berkisar antara 300 hingga 800 gram, sehingga bisa diklasifikasikan sebagai jenis alpukat dengan ukuran sedang. Warna kuning pada alpukat yellow Vietnam akan berubah saat buahnya tua. Saat buahnya tua, alpukat yellow Vietnam akan berwarna merah kecoklatan. Saat itulah buah alpukat ini bisa dikonsumsi. Untuk soal rasa, alpukat ini menawarkan rasa gurih dengan kandungan minyak yang cukup tinggi. Tekstur buahnya pulen dan lembut, cocok untuk dijadikan buah meja atau buah yang bisa langsung dimakan tanpa perlu diolah terlebih dahulu. Pohon alpukat yellow Vietnam sangat adaptif. Karena tingkat adaptasinya yang tinggi, sehingga pohon alpukat ini dapat ditanam pada tingkat elevasi berapapun, baik di wilayah dataran tinggi maupun dataran rendah. Tapi akan lebih optimal jika Anda menanam alpukat yellow Vietnam pada dataran rendah, dengan tingkat elevasi maksimal 250 meter di atas permukaan laut, karena produktivitas serta rasa buah yang dihasilkan akan lebih bagus dibandingkan saat ditanam pada dataran tinggi. Hingga video ini dibuat, kami belum mendapatkan informasi mengenai perkebunan yang menanam alpukat yellow Vietnam di Indonesia. Namun, sudah banyak yang mengoleksinya sebagai tabu lampot dan telah terbukti mampu menghasilkan buah dengan baik. Jadi, masih ada peluang yang sangat besar bagi Anda yang ingin membudidayakan alpukat yellow Vietnam dalam skala perkebunan. Demikian ulasan yang dapat kami sampaikan mengenai alpukat yellow Vietnam yang memiliki warna kulit buah kuning dan unik ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi referensi bagi Anda yang hendak menanam alpukat. Sekian, mari berkebun, dan terima kasih.